Momen Raul Lemos cium kening Aurel Hermansyah di acara 7 bulanan, banjir pujian. Dulu sempat berseteru, Raul Lemos kini tak ragu cium kening Aurel Hermansyah. Sontak, netizen langsung heboh melihat interaksi manis Raul Lemos dan Aurel Hermansyah. Momen manis itu terekam saat Aurel Hermansyah mengadakan acara 7 bulanan kehamilannya. Di momen spesial itu, keluarga besar Aurel Hermansyah pun hadir. Tak terkecuali ibu kandung dan sang ayah tiri, Krisdayanti dan Raul Lemos. Namun siapa sangka, ada momen manis antara Aurel dan sang ayah tiri yang terekam kamera. Hal tersebut diketahui dari unggahan di akun Instagram @krisdayanti_news pada Senin, tanggal 11 September tahun 2023, seperti dikutip dari grid.id. Di unggahan itu, Aurel tampak melakukan prosesi sungkeman di acara 7 bulanan kehamilannya. Aurel tampak meminta doa restu kepada semua orang tuanya. Istri Atta Halilintar ini pun duduk bersimpuh di depan Anang, Ashanti, Krisdayanti dan Raul Lemos. Namun siapa sangka, ada momen spesial saat Aurel duduk di depan Raul Lemos. Pasalnya, Raul tampak mengecup kening anak tirinya. Ia berdoa agar proses kehamilan Aurel diberi kelancaran. Usai memberi doa restu, Raul pun membantu putrinya berdiri. Ia terlihat begitu menjaga istri Atta Halilintar tersebut. Aurel sendiri tampak terharu hingga meneteskan air mata. Tak hanya itu saja, Raul juga tampak merangkul Aurel sebelum acara 7 bulanan dimulai. Aurel lantas beri terima kasih dengan kehadiran ayah tirinya. Melihat potret manis itu, netizen pun ikut bahagia.